Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, welcome back to our program. Cik, tak adalah. Okay, selamat datang, selamat kembali ke tanah air. Tanah air pula. Selamat kembali ke kelas tuition sekolah rendah. Sekolah rendah bahasa Cina pada hari ini. Alhamdulillah, kan. Tapi tadi kelas ni syok tau. Syok hari ni kelas sebab Cikgu Putra kan, tadi sampai terjoget-joget dalam konti. Tak tahulah kenapa. Lagu intro cikgu yang kita nak belajar ni, cikgu ni, comel. Dia macam tu. Betul-betul, comel. Betul, betul. Okay. So, cikgu LK sokong saya ke? Ha? Betul lah, comel lah. Saya bersetuju. Comel bersetuju. Cikgu Yudhisa bersetuju tak? Intro tadi tu memang comel macam tu ada. Kan? Ya, yeah, betul. Okey, latar belakang sebelum tu saya nak memperkenalkan untuk pengetahuan adik-adik, pada petang ni kita membuat petang tu, bukan petang, sebenarnya kita pagi. Ni, pada pagi ni kita dah buat rakaman secara perdana untuk adik-adik. Tapi jangan risau, kami akan sentiasa teman adik-adik. Nampak tak suara tak ada pun tak teman kan. Tak apa. Walaupun begitu, adik-adik kena ingat di dalam konti ni kami masih lagi berempat, iaitu saya perkenalkan kita punya orang penting hari ini, iaitu Cikgu Yohanisa sebagai teknikal. Dia akan uruskan semua masalah teknikal. Adik-adik naik konti tak dapat naik konti ke? Tanya Cikgu Yohanisa. Tanya dekat live chat. Cikgu Yohanisa, saya nak naik konti. Minta dengan dia. Sebab dia yang akan buka pintu untuk pintu hari ini kan. Kalau dia tak ada link konti tu maksudnya, itu salah dia. Macam tu. Okey. Okey. Baik. Terusnya. Cikgu Yohanisa daripada Serap Mua. So, itu yang pertama. Okey, orang yang kedua. Ini lagi penting hari ni. Cikgu LK. Cikgu LK tak payah diperkenalkan daripada SK Padang Berempas, Sipitang, Sabah. Dia jawatan paling penting hari ni. Iaitu sebab dia sebagai pemerhati. Penting. Sangat penting. Dia sangat busy sebab dia tak boleh berkelip mata dia. Mata dia tak boleh berkelip. Memang sangat tension kerja dia hari ni. Kalau berkelip dia tak memerhatikan kita. Tolong jangan berkelip. Kalau adik-adik ada lidi, boleh hadiahkan lidi tu untuk cikgu LK menongkat mata dia. Mata dia tu kena tongkat dengan lidi. Okey. Baik. Tanpa membuang masa lagi, saya memperkenalkan diri saya sendiri. Lupa pula nak perkenalkan diri kan. Okey, nama saya Cikgu Putra, berumur 33 tahun. 33 tahun, kenapa nombor ni signifikan? Betul. Kerana 33 tahun inilah tempoh UPSR berjalan daripada 1985 sehingga 2021 akhirnya dimasukkan secara seluruhnya. Wow, betul tak Mak Tan? Macam betul kan? Macam betul kan? Kena pula kan? Okay. 33 ya? 33. Cuba kira berapa lama tempoh UPSR tu adik-adik. Ni homework. Kan? Macam saya sajalah ni kan? Saya saja UPSR. Tak, UPSR sama umur dengan Cikgu Putra. Yes, itu cerita dia. Yes, terima kasih Cikgu Pung. Okay. Yeah. Jadi, alamak tersebut pula. Tersebut pula. Okey, jadi presenter kita hari ni, Cikgu mempersilakan Cikgu Pung daripada SJKC Lasal Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan adik-adik dalam kelas bahasa Cina. Sebelum bagi pada Cikgu Pung, Cikgu ada pantun sikit. Ikan gelama, ikan duri, masak bersama dalam kuali. Kan, terima kasih hadir kemari. Ajak lagi kawan-kawan sekali. Okey, share dulu kelas ni ada. Terima kasih Cikgu Putra. Okey. So over to you Cikgu Pung, dipersilakan. Alright. Jadi saya terus selamat pagi saya Cikgu Pung. Saya terus pergi. Saya terus masuk tajuk saja. Okey. Sudah lupa. Kawan. Lama tak ada kelas saya nervous. Nervous ke menepas? Nervous. Okay, jadi saya terus masuk dalam tajuk hari ini lah. Kita masih dalam uji minda untuk ulangan dalam bahasa Cina tentang tajuk warna. Jadi boleh paparkan paparan saya? Boleh, okay. Tapi Cikgu Pung tukar dulu. Cikgu Pung kena tunjukkan dulu paparan Cikgu Pung. Dan sementara tu adik-adik, kan sementara. Sementara tu, cikgu nak buat iklan lah. Sementara cikgu pun bertukar tu, cikgu nak buat iklan sikit Gelas sagu pakai, sagu pakai sepatu, ujung kolam pakai laksa. Kelas cikgu setiap Sabtu pukul 8 malam macam biasa. Jangan risau Malam ni, malam Sabtu pukul 8 malam mesti datang kelas cikgu. Ya, iklan tu. Iklan guys, iklan. Okay. Apa tu you cikgu pun?
Okay. Iklan untuk sendiri saja ke orang lain tak ada ya? Ayuh. Oh, ya, ya, ya. Okay. Selepas kelas Cikgu Kung pada pukul 11 pagi ni, kita akan ikuti kelas sejarah bersama dengan Cikgu Nihanisa 10.5 K pada pukul 2 petang. 10.5 guys. 10.5. Yeah, yeah. Ha, Cikgu Nihanisa. Okay. Dan seterusnya kita akan ikuti kelas bahasa Melayu daripada cikgu yang dibawakan khas dari negeri di bawah bayu, iaitu Cikgu RK pada pukul 5 petang. Nampak tak? 10.5, lepas tu 5 petang. Ha, nampak ada kaitan. Yang tak ada kaitan, 8 malam. 8 malam tak ada kaitan. Tapi jangan tak datang tau. Jangan tak datang. Tolonglah datang. Okay. Support guys. Support. Okay, baik. Teruskan Cikgu Pong. Okay, saya teruskan ya. Sudah boleh nampak paparan saya? Sudah. Nampak artis Taiwan. Artis Taiwan. Okey, jadi kita hari ini sambung tajuk warna ya. Tapi hari ini ada susah sikit. Sebab hari ini Cikgu Pong semua sediakan dalam tulisan bahasa Cina. Oh, ingatkan susah sebab ingatkan susah sebab tak ada UPSR. Ingatnya ni kan. Bukan, sebab sudah beberapa minggu kita belajar warna kan. Kan semua sudah pandai kan. Jadi saya hari ni semua guna bahasa Cina. Tengoklah budak-budak semua boleh tak camkan tulisan bahasa Cina tu. Kalau moderator kita tu hebat tadi. Setiap murid semua ada peluang hari ni. Tapi suara tak ada. Suara tak ada. Tak ada suara. Saya tak ada suara. Oh, kamu ada tu. Selagi kita dengar, ada lah tu. Okay. Okay, jadi sebab hari ni susah sikit, jadi Cikgu Pong harap cikgu-cikgu dalam konti boleh tolong Cikgu Pong tengok dalam komen tu nanti siapa yang pertama untuk jawab soalan. Setiap kali dia yang pertama jawab soalan, Cikgu Pong akan bagi dia satu hadiah. Kalau macam tu, Cikgu dalam konti dah dapat hadiah. Kan? Dapat juga. Hari ni cikgu dalam konti, siapa yang menang paling banyak soalan, siapa dapat hadiah. Okay. Ayuh, boleh. Okay. Jadi cikgu-cikgu dalam konti tolong perhatikan komen ya. Tengok murid siapa, murid mana yang dia paling tapi cepat. Saya nampak ada censored the. Kau sudah nampak. Tak sabar. Hari ni tak sabar ya. Okey, saya mula sekarang. Sekarang lah. Okey. Dia tak sabar sebab ada artis Taiwan tadi. Hello. Memang ni tulisan bahasa Cina. Okey, saya terangkan. Saya terangkan ya. Ini A, B, C, D. Ini semua ini warna. Apa? Yang ABCD ini ABCD tu kita pandai baca. ABCD semua pandai baca. Kan kita sudah belajar banyak minggu. Nanti saya, yang saya tahu yang belakang tu yang belakang tu se. Belakang kan, tu se ya. Ini se. Ada huang se, ada lan se kan. Tikam saja. Apa soalannya ni? Okey, soalan dia ialah se. Okey, se ialah ini. Ini ialah. Kemudian pilih warna yang di latar belakang tu. Boleh? Kita keluar ini banyak-banyak. Warna oranye lah kan? Oranye. Tapi oranye yang mana satu? Kena camkan dia. Kena D. Ya. Okey, Cikgu Yohanisa dia jawab D. Macam mana dengan Cikgu LK dengan Cikgu Putra? Saya setuju juga dengan saya D. Saya pendodol. Semua sehati ya. Itu cancer. Pandai ya Cikgu Putra. Kan? Cancer. Pilih kemudian boleh baca juga. Okay, semua ada mata sehati baca, sejiwa. Ada mata nampak, baca. Ini cikgu-cikgu dalam konti semua sudah pergi cari itu nota ya? Mana ada nota? Ini kan live. Okay. Cubi-cubi pergi cari nota. Atau Google. Bukan Google. Kita dalam satu bilik ni. Dalam bilik cikgu pun kan?
Okey, kita tengok yang sehati sejiwa ni dia betul tak? Saya yakin betul. Saya yakin betul. Dodol. Yakin ya. Okey, kita tengok ya. Betul. Orange, cengse. Eh, nanti semua sehati sejiwa memang tak ada pemenang oh, macam ni. Eh, kan sudah jadi. Semua, tiga hadiah. Ayuh. Jadi kita masih satu hati. Ayuh, cikgu. Kan? Dalam... Lepas ni bergaduh juga tu tengah-tengah. Biasanya awal-awal. Cikgu dalam konti ni mau tipu saya. Oh. Okay, kita teruskan ke soalan yang kedua. Kedua. Ini ialah. Tahu. A, B, C, D. Tapi mana satu? Hong Sek tu mana satu? Cuba A, B, C, D. Saya pilih A. Semua sama ni. A. Hong Sek. Nanti saya kena pergi cari tiga hadiah. Oh. tapi Cikgu Pung, saya ada satu soalan untuk Cikgu Pung. Ya, yeah, ya. Yeah. Macam tadi, Chong Sek tadi. Warna orange tu soalan nombor satu. Concert ni soalan yang kedua. Tapi kenapa nombor yang satu nombor soalan? Memang cina, cina tukar nombor satu. Kalau bahasa cina tukar nombor satu apa? Oh, saya salah. Saya tanya sama you. Ini mata helang lah. Jangan bocor rahsia saya, Mak. Eh, tak ada bocor. Saya tanya, Mak. Okey. Okey, ini soalan kedua. Yo, semua sehati sejiwa mau dapat hadiah saya, oh. Yo, betul. Ni. Okey, kita tengok jawapan dia. Tempat pertama dapat di buku, eh. Mau tak? Mau. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul. Okay, soalan seterusnya. Eh, satu lagi. Oh, saya tak ada tukar satu. Semua tetap satu. Ya, loh. Tak apa, kita pilih ini. Biru. Saya jawab dulu. Lancer. Cikgu Putra mana satu? Saya jawab. Saya nak ayam. Okay, Cikgu Putra ayam. Cikgu yang lain tak boleh tiru, ya. Cikgu Putra kata bukan ayam. Ayam. Eh juga. Ikut. Tiru. Ini tiru. Tak tiru. Cikgu LK? Saya pilih. Ayam. Ayam juga. Oh yo, saya kena pergi cari duit beri hadiah ni macam. Betul ke? Kita tengok jawapan dia. Betul. Oh, yo. Takkan ni tak ada salah lagi yo kita tiga orang. Jawab pun sama. Gampanglah. Ya, cikgu-cikgu dalam konti ni semua boleh pergi ajar bahasa Cina lah. Tak, dah sudah kalah. Adik-adik. Tak bukan. Adik-adik yang di live chat sekarang ni, kalau adik-adik tahu, kami tidak diberikan jawapan. Kalau adik-adik hafal jawapan dalam peperiksaan biasanya tahu kan? Soalan nombor 1 A, nombor 2 B, nombor 3 C. Kalau kita hafal ikut nombor soalan, kita dah salah. Sebab soalan Cikgu Pung hari ni semua nombor 1, tak ada nombor soalan. Ya, semua. Tak boleh hafal nombor soalan. Jadi ini buktinya kami cikgu-cikgu di konti tak meniru tau, tak meniru. Sebab nombor soalan tak boleh ikut. Ketawa sampai tak boleh henti. Okey, seterusnya. Batal puasa. Okey, seterusnya. Ini ialah warna Bye. Jadi A, B, C, D. Siapa nak jawab dulu? Saya. Saya. Oh, Cikgu LK. Bola. Aduh, bergaduh. Cikgu LK bola. Alah. Orang lain tak boleh tiru, ya. Alah. Saya. Okay, saya bergedil. Ini saya bergedil. Betul-betul. Bergedil. Semua betul sehati, ya. Okey. Pfizer, ya. Kita tengok jawapan dia. Betul. Pandai, ya. Pandai. Cikgu Pung, you pakai background warna putih. You pakai circle tu warna merah. Macam lambang Cikgu Putra, meh. Iklan. Teruskan. Okey, cikgu yang dalam konti-konti ada tolong saya perhatikan tak komen tu?
Ah, oh, saya ada, okay, nampak, ada nampak, nampak komen. Ada murid tanya sekarang ni soalan nombor berapa sebenarnya Cikgu Pung? Sebab saya semua satu. Semua satu. Jadi takkan sampai soalan 20 eh. Tak sampai 20 soalan. Ayuh, gelap-gelap. Okey, soalan yang seterusnya. Ini soalan yang keempat. Ya, lima. Soalan kelima. Saya sudah lupa. Huang. Huang Sep. Ya, pandai ya Cikgu Yohanisa. Masalahnya tapi cikgu, mana tulisan dia? Mana tulisan dia? Nak saya jawab ke? Nak saya jawab ke? Siapa siapa tulis sini sila. Saya dulu boleh saya dulu. Boleh boleh boleh. Silakan silakan. Cikgu nampak macam pandai. Saya bagi dia jawab dululah. Nak tengok nak bergaduh dengan dia. Siapa pun boleh. Cikgu saya pilih cepat. Uh-huh. Ayam. Kenapa? Cendol. Macam... Bukan. Macam sama ya. Saya dulu. Pilih bola. Bola? Alah. Cikgu Yohanisa? Saya pilih bangau. Burger. Saya pilih burger. Hey, kenapa tiru saya? Cikgu ni ya. Jangan ingat. Jangan ingat tukar perkataan bukan kira tiru ke tu? Satu bangau, satu burger, satu bola. Dia sudah tahu taktik. Okey, mari kita tinggal jawapan dia. Ya, jawapan. Betul lah. Wow, betul lah kamu ni semua tiru ke? Takkan ni hat-trick. Tak ada salah. Oh. Macam mana nak Google? Ada tiru tak? China. Tak pandai nak ada China. Tiru nota tak? Tak ada. Semua pandai sangat lah. Tapi tanya murid. Tanya murid. Oh, kita kan boleh baca jawapan dekat. Baca jawapan murid dekat ruangan chat. Ah, murid tengah chat sekarang jawapan. Kita baca jawapan murid, apa masalah. Macam contoh cikgu, okay. Cikgu RK dia favorite dengan Durga kan. Dia suka Durga. Dia ikut jawapan Durga. Okay, contoh. Okay, seterusnya soalan yang ke-6. Tuan apa tu? Apa tu? Ini warna apa? Hijau ke? Eh? Oh, tak macam hijau lah. King? Apa hijau? King? King se... Aha, akhirnya sudah ada pergaduhan lah. Lows. Lo? Oh, you. Oh. Aha. Tak tahu. Warna apa? Cakap lah warna apa? Warna apa? Ini hijau. 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 Tak macam hijau ke? Hijau macam ni. Ini macam dal sangat. Saya suka hijau ini. Ada orang sudah confused. Aduh. King ya? Ing ya? Sudah hampir Cikgu Yohanisa? Sudah hampir A lah. Ayam lah. Orang lain tak boleh tiru lah. Cikgu Yohanisa sudah pilih ayam. Duh. Aha. Tak nampak macam green tu. Murid-murid dalam konti murid-murid dalam komen boleh? Nampaknya pun tak ada jawapannya. Cikgu Yohanisa jawab apa? Dia ayam. Ayam. Saya pun nampak macam ayam tu lah jawapan paling logik. Boleh tiru ni, orang tiru ni. Dah tak apalah saya ambil ayah. Ayah. Sama juga ni ayah. Sebab kalau B tu lansa. Biru. B tu huangsa. Tapi huang lah, ya huangsa. D tu baru jawab tadi. Jadi A tu belum keluar lagi. A. So saya pilih A lah. Ayam. Okay, jadi tinggal cikgu. D tu sudah. Tadi soalan nombor 3. Pertama. 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 Okay. Saya pilih Adam tadi. Adam. Ni semua tiru-tiru. Tak apa, kita tengok jawapan dia. Mungkin ketiga-tiga salah ni. Mana boleh. Hijau. Lain kali jangan pilih ini hijau ah. Pilih hijau tua ya. Bagi hijau macam green screen. Green tea ni. Oh, ini green tea. Okay. Lain kali ya. Lain kali saya pilih yang lain. Okay, ini cinsa ya.
Kelas lain. Ching. Ching. Ya, ching se. Ni, ching. Ching se. Oh, ching. Ching se. Ching se. Okay, soalan tujuh. Ze si. Ini ialah. Hei se. Hei se. Pandai, cikgu LK. Pandai, cikgu Yohanisa. Tahu sudah jawapan dia. Tulisannya apa? Pandainya sudah tahu. Saya jawab. Saya jawab dulu boleh? Saya jawab dulu sebab. Hello. Oh, cikgu MK yang dulu, cikgu MK yang dulu. Cendol, 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 jagung, cendol jagung. Ah, tu jawapan saya kan cendol. Jadi nampaknya cikgu Yohanisa mau ikut juga. Cendol pulut. Cendol pulut. Siapa sediakan cawan? Okey, mari kita lihat jawapan. Jawapannya, Heise. Yeay, setakat ni kita semua dah betul satu soalan. Satu soalan. Hari tu. Dari tadi nombor satu. Ini soalan yang ketujuh. Oh. Hari tu cikgu, okay, ada, hey, ada lagu kan? Hey ladies, jangan malu. Terima kasih cikgu Putra. Terima kasih. Nampaknya saya punya jawatan hari ini diambil lah. Betul. Tak boleh. Bagi ulangan boleh ulangan. Boleh. Okey, mari kita lihat jawapan pula. Soalan yang ke-8. Ze shi. Ini ialah ze. Ze. Ze shi. Ze. 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 Ini warna kegemaran cikgu Yohanisa. Saya tahu. Saya nak jawab. Bagi saya jawab kali ni. Tolonglah bagi saya jawab kali ni. Okeylah, okey. Boleh. Saya nak cendol jagung. Cendol lagi. Cendol lagi, guys. Saya sediakan cawan jugalah. Cawan, okey. Saya nak buka puasa hari ni cendol pulut. Okey, mari kita lihat jawapan dia. Betul, pandai. Tapi saya nak cikgu Yohanisa bacakan. Okey, sudah hampir. Bagus. Pandai. Ini color favorite kan? Ya, betul. Betul, pandai. Okey, soalan yang ke-9. Salah tajwid kau orang ni baca. Ni warna apa ni? Oren ke apa ni? Bukan oren ni. Coklat. Coklat. Koko. Kenapa tak ada idea? Zong. Apa? Bukan. H-E. H-E. H-E? H-E. Macam mana baca H-E? Apa tu? Macam mana baca H-E? Ya, cikgu LK sudah betul. Cikgu LK. Baca sekali lagi, cikgu LK. Betul, pandai. Jadi, apa perkataan dia? Jawapan dia? Saya pilih. Jangan cendol lagi yo. Saya pilih bola. Bola? Saya keliru bola dengan bola dengan bola. Dadu tu tapi pilih bantal. Dadu tu dah jawab tadi kan? Saya confuse dadu dengan bola tapi betul. Dadu kan dah jawab tadi. So saya pilih jugalah beruang. Okey. Wih, tiga ni memang sehati sejiwa hari ni. Semua jawapan sama. Demi hadiah. Kalau tak dapat. Okey, mari kita lihat jawapan dia. Betul. Jawapan Hese. Okey, soalan yang PM alamat guys. Wow. Oh. Ini warna saya. Allah. Akhirnya ada warna cikgu LK. Akhirnya ada pengsa. Hari itu berlaju. Ya, jadi cikgu LK mesti tahu jawapannya sebab color yang favorite. Cikgu LK jawab dululah. Kenapa ni? Ini macam mana? Pengse atau penghongse? Cikgu LK sudah pandai ya. Dia sudah nampak ada dua jawapan.
Ya, saya pun nampak. Saya pilih cendol lah. Oh. Oi, jawab oh. Kain Hong Se. Jadi pengsa atau peng Hong Se? Hehe, sudah confused. Wow. Wow. Sudah tak ada sehati oh murid-murid dalam komen tengok. Ketiga-tiga cikgu ni sudah tak ada sehati dalam oh. Komen pun bergaduh. Adik-adik cepat bergaduh. Jawab. Cikgu nak tengoklah jawapan kamu. Murid-murid dalam komen semua bergaduh. Oh. Saya tetap saya tahu. Ini bukan ping biasa, ini bukan ping biasa, saya pilih cendol. Cendol. Okey, cendol. Ha. Cikgu Yohanisa dengan cikgu LK. Saya pilih Pen Hongse. Okey. Hanya cikgu Yohanisa yang pilih bola saja ya. Ah, tak apalah, kita cuba. Okey, mari kita lihat jawapan dia ya. Sudah tak ada sudah tak ada sehati sejiwa. Ayuh, aku jawapannya betul ni. Kenapa ada dua? Saya akan si. Cendol, I can see ya. Okay, I can see. Saya see juga. Jawapan dua. Hah? Dia dua betul, tiga betul. Oh, kenapa? Kenapa dua-dua betul? Saya keluar soalan macam ni, sebab kalau kamu nampak ini dengan nampak ini, dia sama warna. Oh, patutlah. Kadang-kadang kita panggil dia fense, kadang-kadang kita panggil dia fenhongse. Jadi saya nak ajar murid-murid macam mana nak bezakan. Apabila tengok fense, dia merah jambu juga. Kalau tengok fenhongse, dia merah jambu juga. Sebab hongse warna merah kan? Ya, betul. Warna jadi, merah jambu. Jadi murid-murid lain kali nampak ini fense merah jambu juga, fenhongse merah jambu juga. Baru saya tahu. Jadi ketiga tiga cikgu dalam konti betul semua 10. Tapi sekarang ada cabaran yang baru. Alamak. Okay. Ada 5 soalan yang sangat sangat susah. Oh, 5 soalan tapi nombor 5 ya? Soalan tapi nombor 1 juga ke macam mana? Sebab dah 10 soalan rasanya ni kan. Okay, ini susah. Siapa yang boleh camkan ini adalah bahagian penulisan yang warna apa? Susah apa kan? Macam, Pak? Ini tak tahu habis. Mana tahu. Tak habis. Sebab saya nak saya nak murid-murid camkan. Yang di sebelah kanan tu. Tak boleh jawab. Nanti tak ada hadiah. Tak, tak sebab puasa. Tak boleh jawab soalan ni. Kebatnya soalan ni. Susah. Atau saya tunjukkan. Tunjukkan dulu. Yang penuh dia. Macam mana tu? Okey, saya tunjukkan ya ini. Macam pokok. Hose. 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 Coklat. Macam tu. Macam ini. Missing part. Missing part. Okey. Jadi ini soalan ini tak kira ya. Soalan ini tak kira ya. Jadi kita tinggal 4 soalan saja. Tengok siapa pemenang ya. Ya, ini apa? Itu. Biasanya dia keluar warna yang pertama. Biasanya. Oh, saya tahu. Hazel. Bukan Hazel. Hongsel. Cikgu Yohanisa? Bukan. Cikgu Yohanisa? Hongga. Aisel. Cikgu Yohanisa. Okey, cikgu Yohanisa yang jawab dulu ya. Okey, mari kita lihat jawapannya. Hongse. Betul, cikgu Yohanisa. Oh, dia boleh depan atau belakang. Ya, betul. Tengok tu dia tak tahu sebenarnya. Sebenarnya sebab dia cakap warna pertama. Kalau warna pertama memang merah. Ya, saya sudah bagi hint ni. Okey, cikgu Yohanisa sudah banyak. Warna pertama memang merah. Apa tak faham? Saya tak faham. Cikgu Putra dengan cikgu warna Yuki sudah kan dalam nota. Dalam nota, yes. Dalam warna nota. Pertama dalam nota. Saya tak tengok nota, cikgu Yuki. Saya tengok nota. Siapa? Tak, ingat. ingat. Oh. Okey. Apalah. Cikgu Yuki sudah menang lah. Sudah menang satu maka.
Eh tak ada, tadi dia salah satu. Eh tak, dia betul, dia betul, sama-sama betul. Dia betul. Dia betul semua. Sekarang extra satu markah. Okey, ini. Okey. Ini tadi kita yang ada nyanyi macam lagu. Kenapa? Hey sir. Hey sir. Ah, hey, cikgu LK okay, yang dulu, cikgu LK okay dulu. Cikgu LK. Okay. Hey, okay. Betul. Allah, okay, saya dulu jawab. Saya jawab you tak ada dengar eh. Aduh. Yay. Okay, sekarang Cikgu Yohanisa sudah ada 11 markah, Cikgu LK 11 markah, Cikgu Putra 10 markah. Saya angkat tangan, saya jawab tadi. Aduh, hai. Saya tak nampak tangan pun. Saya ada tangan, orang bukan macam you tak ada tangan. Jangan, jangan merajuk, jangan merajuk. Ada peluang lagi, ada dua soalan lagi. Tak mau, tak mau. Jangan, jangan. Okey, okey, okey. Teruskan. Alamak. Menyesal aku. Hong, Hong Se. Bukan. Ini macam mana sambungan dia? Depan ke belakang? Zong Se. Sambungan dia kat belakang kan? Ini di belakang. Belakang. Ah, belakang. Yang ini dia kat belakang. Belakang. Ya? Belakang. Belakang. Belakang tu sambungan dia ke belakang tu? Sambung di belakang dia. Yang sambung hilang tu kat belakang. Dia kat ini di belakang kah? Ini tak ini depan. Ini di belakang eh? Ini depan. Mesti sambung depan di belakang dia. Hong Se. Oh. Cikgu LK apa? Cikgu LK apa? Merah jambu. Merah jambu? Mari kita lihat. Oren. Oren, oren. Ya, Cikgu LK. Cikgu LK. Saya malah jawab. Saya malah jawab. Sebab dia, dia potong saya. Dia potong saya tadi tu. Oh, dia tak ada. Cikgu LK. Kalau Hong Se. Thanks, dia tak bagi peluang orang lain jawab. Dia nak jawab sorang-sorang. Memang. Dia sudah boleh cam itu fansa. Cikgu LK sudah ada 12 markah. Yeay. Hey. Last one. Yang terakhir. Melaju. Oh. Melaju. Yo, janganlah. Ini. Janganlah. Nanti saya bagi hadiah yang kecil lah. Kecil-kecil. Okay, last one. Ah, lancar. Warna ini tadi yang kita confuse tu. Warna tu. Oh. Siapa ingat lagi? Cing Se. Ya, Cikgu Yohanisa. Pandai. Ayo, hijau dia. Ayo. Okay, sekarang ni saja kelas kita hari ni, guys. So, kita tutup kelas hari ni. With you. Tak ada. Ini orang sudah merajuk. Oh, tak ada hadiah. Oh. Oh, ya. Yeah. Oh, walaupun merajuk oh, tapi mesti juga subscribe cikgu-cikgu dalam konti sini ya. Aduh. Okay, sampai hari ini saja uji minda kita. Saya serah kepada cikgu Putra. Okey, terima kasih Cikgu Pung. Kelas hari ini memang sangat menarik sampai membawa kepada pergaduhan tapi tak apalah adik-adik sebenarnya. Cikgu dia konti ni bukannya apa. Kita nak tengok jawapan adik-adik hari ni. Sepanjang adik-adik belajar dengan Cikgu Pung, adakah adik-adik betul faham? Sebab warna-warna Cikgu Pung bagi tu, tak ada warna lain. Warna yang mudah-mudah je. Sebab tu kami orang boleh jawab dengan betul. Kalaulah betul. Cikgu Pung bagi, warna contohnya warna hijau tahi kucing. Hijau tahi kucing tak ada. Kelabu tahi anjing. Contohnya kan? Kan susah tu. Betul. Kan? Jadi dia bagi warna yang mudah-mudah. So warna-warna asas. So sepatutnya kita kalau ikut kelas Cikgu Pung yang sebelum ni, kita menjawab. Kalau adik terlepas kelas Cikgu Pung sebelum ni, boleh datang ke channel Cikgu Pung. Type je dekat channel YouTube tu Cikgu Pung. Pung ke I. Pung. P-U-N-G. Pung saja. So adik-adik akan tekan tengok kelas bahasa Cina yang sebelum ni. Tak cukup satu, adik tengok dua. Tak cukup dua, tengok tiga. Tak cukup tiga, tengok semua kelas Cikgu Pung eh. And then jangan lupa tekan subscribe pada channel Cikgu Pung. Okay, baik. Betul. Jadi tanpa membuang masa, kita persilakan rakan-rakan di konti sekiranya yang ada sepatah dua kata daripada pemerhati kita hari ni. Dipersilakan Cikgu LK. Baiklah, terima kasih. Juara juara di hati. Juara di hati. Potong saya. Saya tadi makan saya. Saya sudah boleh, saya boleh daukan paparan saya? Baiklah semua, terima kasih kerana menyokong Pusatution Academy YouTuber. Walaupun kita telah dikejutkan dengan berita pemansuhan UPSR, tetapi sebenarnya kita tetap belajar seperti biasa. Kita ada pentaksiran yang lain pula.
Untuk itu tahniah kepada Cikgu Pung dan terima kasih kerana mengajar kami bahasa Cina, bahasa Mandarin dan kita merentas kurikulum. Cikgu tidak pernah pun belajar bahasa Mandarin kan dengan Cikgu Pung yang komel pun ke air ni baru Cikgu belajar. Baiklah, itu saja daripada saya. Cikgu, okay. Kita ada soalan daripada adik dekat live chat ni. Saya nampak ada adik tulis tu. Oh. Diorang cakap minggu lepas kelas Cikgu RK kata gelaran Cikgu RK Cikgu 33K. Tapi kenapa background Cikgu RK tu 32K je? Ada yang tanya kelasik. Sila jawab. Eh? Oh ya lupa. Cikgu Yanisa kalau belum... nak tukar sempat tu Cikgu Yanisa. Kita belum update lah. Ada tanya. Maksudnya kata belum update cepat baru. Cepat tu. Belum chat baru. Belum update baru lagi. Belum hantar kedai lagi. Okey. Terima kasih, itu saja. Okey, okay. Terima kasih Cikgu RK atas jawapan yang mana bertanya kenapa 32.8K masih kat atas tu. Okay. Tapi sebelum tu nak ucapkan tahniah kepada ikon EDD Junior Panitia Muzik di bawah Cikgu Pung. Tahniah ikon Cikgu Pung. Siapakah dia? Siapa dia? Okay. Kena ada muzik. Nak umumkan sekarang jatuh ke? Jatuh kepada? Yalah. Mereka dah tengok lah. Semalam mereka dah tengok. 29 hari bulan. Tapi saya sudah lupa nama leh. Hadi Firhan. Tahniah Hadi. Hadi Firhan. Lawaknya tu di kumpul tu. Dia sampai mimpi-mimpi nama Hadi. Hadi saya. Cikgu Pung, dia nak buat gambar Hadi Firhan tu dekat-dekat dengan dia. Kan? Dia punya fikir macam mana nak buat gambar Hadi Firhan ni. Kan? Mana nak cari potato yang sampaikan mengumumkan apa potato ada keluar bunga api keluar umumkan apa Hadi Firhan itu orang lain okey itu cikgu lain okey so baik seterusnya dipersilakan rakan kita di konti yang seterusnya untuk beri sepatah dua kata Cikgu Yohanisa dipersilakan 10.5K. Okey. Terima kasih Cikgu Putra. Tahniah Cikgu Pung. Tahniah kepada Hadi Firhan. Okey, kepada ikon EDD Junior Sejarah pun Cikgu nak ucapkan tahniah tapi nanti Cikgu sebutlah masa kelas sejarah lah kan. Okey, apa pun kita jumpa nanti jam 2 petang. Yeah, okay. Terima kasih Cikgu Yohanisa 10.5K. Okey. Panitia muzik dah umum ikon kan? Sebenarnya semua dah tahu ikon kan sebab 29 hari bulan lepas betul. Kita dah buat majlis dah pun untuk adik-adik kan? Jadi jangan risau, apa pun adik-adik kena tengok pengumuman ikon EDD Junior. Tak tahu kat mana? Cari channel academyyoutuber.com. So adik-adik akan tengok semua kat situ. Jadi akhir kalam daripada cikgu, tanpa buang masa lagi cikgu bagi satu pantun lah. Kalau Tuan Pikat Kenari, jangan patahkan batang jerami, andai salah tanpa sedari, ampun dan maaf dari kami. Jadi wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tangguhkan dulu kelas kita hingga ke minggu hadapan. Jumpa lagi petang ini pukul 2 petang untuk slot sejarah. Bye-bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.